guys, jadi di video kali di videoku kali ini aku pengen bikin video tentang vlog aku. Tapi bukan ke Bandung, aku gak takut ya kayak apa. Jadi aku tuh kayak pakai baju ini sama ini selesai karena aku tuh nggak mau ke Bandung, aku tidak bawa komputer dan ini aku mau bikin vlog tentang jadi aku mau evaluasi triwulan pentas di Poten. Jangan lupa ditonton. Jadi mau jalan ini memang masih let's go. Ayo lintang. Minum aku mana? Guys, jadi ini udah ya, gak apa-apa ya, gini aja ya, gak apa-apa. Soalnya ini udah maghrib gitu, jadi gak kelihatan. Males, jangan males aja. Oke guys, jadi ini kita habis sanggar latihan GR. Dan ini tuh tadi aku udah hafal, tapi ini di jalan di Jogja jam sekian banget tadi jam sekian enggak kelihatan nih masih di jadi ini udah bersiap mau pulang disuruh istirahat tadinya mau nonton sih aku level 2 soalnya tuh bagus banget ya soalnya kan itu tema sekolah-sekolah gitu jadi tema sekolah bagus gitu pakai buku jadi tapi dilempar-lempar sobek jadi dilempar-lempar itu sobek jadi misalnya satu kertas gini kan kita ikut modern dance jadi kan butuh power jadi tadi yang lo sanggar enggak sih di sini paling di Bogor sanggar di sini kalian kalau mau kayak bisa nari jaipong atau vokal mewarnai gamelan ya gamelan ada gak sih gamelan kayak gamelan kayaknya ada deh terus apalagi ya kayak modern dance gitu kalian juga bisa dan modern dance nya itu juga diajarin gimnastik juga jadi jangan lupa nyangkar di sana aja kalau mau nari-nari ya juga ada tari klasik gitu Sunda Nusantara gitu kalau guru klasik Nusantara kalau guru Sunda klasik ini sampai rumah jadi lebih satu lagi guys jadi ini Lintang juga udah bangun baru aja dibangun diajakin main musik kali ya jangan terlalu dekat sekarang udah mau makan dulu dan ternyata kita tuh berangkat jam 9 soalnya jam 10 udah mau make up di GP or not kita tukar jadi kalian aku ingetin sekali lagi untuk yang pandai menari di Bogor ya
pantai menarik kalau pengen sangkar di Bogor ya, tapi nih kalian bisa ke Getar Pakuan aja. Di Getar Pakuan ada apa, Tang? Sini vokal. Ada jajan. Itu mah kantin. Yang diiniin juga nari-narinya. Vokal. Terus tumpongan. Ada vokal, ada seni jaipongan, ada tari Sunda klasik, ada modern dance. Kalau kita ikutnya modern dance dan modern dance ya. Jadi hal jaipongannya itu ada pemula 1 sampai pemula 2 dan ada dasar 1 sampai dasar 5 atau 6, enggak tahu ya. Pokoknya juga ada dasar remaja 1 sampai 2. Dan yang MD-nya ada level 1, kids level 1, kita masuk kids level 1. Terus kids level 2, the boys, US, tapi aku nggak tahu US itu singkatan apa. Dan kemarin coach aku tuh bilangnya US gitu, level US, dan aku nggak tahu ini level misterius, I don't know. Itu tuh kemarin aku baru lihat dan ada apa ini studio gitu, terus kayak level studio gitu sama itu apa namanya kelompoknya Kak Ripka, gurunya, kelompok gurunya. Jadi sekarang mau evaluasi dan mengharapkan nasi goreng dulu saya. Jadi aku duduk banget ini udah sampai di kamar. Sudahin aku sudah ke juara satu. Oke, bye. Ini udah sampai dekat sentral konsol dan ini cuman aku di blogging cuma sama Bunda Lintang sama aku doang. Ayah nungguin Oma, soalnya Oma lagi mau sudah dekat. Nanti lihat aku di botan ya, dadah. Ini nanti buat Lintang dan yang di depan ini buat aku. Maaf ya kalau kedekatan, soalnya ini di luar jadi gak enak. Tiga lebih, lima lebih.
Kalau cepat, kita istirahat dan kita